Aceh menyerahkan satu unit rumah layak huni yang dibangun melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh untuk warga Lungsa, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu 6 Juni 2020. Proses penyerahan dilakukan istri pelaksana tugas Gubernur Aceh, Dia RT Idawati, secara simbolis kepada penerima atas nama Ibrahim, seorang petani desa setempat. Dia menjelaskan, total rumah layak huni yang dibangun pemerintah Aceh untuk Kabupaten Aceh Timur pada tahun anggaran 2020 sebanyak 696 unit. Untuk Gampong Lungsa, Kecamatan Madat ini alhamdulillah ada 40 unit, ujar dia di sela proses serah terima rumah. Kepada penerima, dia mengucapkan selamat dan berpesan agar menjaga dan merawat rumah tersebut dengan baik. Sementara, Ibrahim, penerima rumah bantuan, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Aceh atas kepedulian terhadap warga miskin seperti dirinya. Kegiatan penyerahan rumah bantuan tersebut turut didampingi Camat Madat Mukhtaruddin, Gesik Lungsa, Syarbaini, serta para tokoh masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Kecamatan Madat yang dimana ini adalah salah satu dari 200-an lebih rumah layak huni untuk tahun 2020, tahun khusus di Kecamatan Madat. Ini luar biasa, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat untuk hidup lebih layak, lebih sehat, dan lebih nyaman ibu bapak ini dalam usia tuanya ya. Mudah-mudahan lebih bahagia dan lebih membantu masyarakat Aceh Timur. Terima kasih.